pertandingan pekan kedua antara Persika Karawang melawan Perseram. Sebelum memasuki sesi tanya jawab dengan teman-teman media, kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan dari pelatih Persika Karawang, Coach Rick Nelson. Oke, selamat sore. Yang pertama, ini pertandingan kedua kita. Kita berharap tren positif dari anak-anak kita bisa berjalan. Seperti kemarin kita 3 poin. Besok juga kita berusaha pasti ya. Setiap game kita mau menang, kita nggak mau kalah. Jadi itu yang kita kerjakan. Kedua, suasana tim bagus ya. Tinggal bagaimana kami terus bicara yang manajemen untuk terus mempertahankan suasana ini supaya semoga lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan juga besok pertandingan bisa berjalan lancar dan semoga kita bisa menang. Dari pemainnya bisa disampaikan untuk persiapan besok pertandingan? Untuk persiapan pertandingan besok, kami sih siap sebagai pemain. Apapun nanti yang ada di lapangan, tetap berjuang. Dan semoga kami meraih poin di pertandingan besok. Dari teman-teman wartawan, kalau ada yang mau bertanya? Coach, untuk buat pemain timnas sendiri gimana, Coach? Apakah akan diturunkan besok, masukkan atau gimana? Ya, nanti ya besok siang. Besok siang, bagaimana persiapan tim? Intinya sih, sementara ini masih kita mempertahankan pemain yang istilahnya belum berganti dari hasil kemarin. Masih terus dulu, tapi lihat ada perubahan. Tergantung lawannya seperti apa besok. Kalau untuk pemain, kesiapan mental gimana menghadapi lawan? Kalau kesiapan mental kami siap. Untuk laga hari, target sih pasti ingin ciptakan gol cepat lagi. Tapi pertandingan besok lebih penting 3 poin. Oke, ada lagi dari teman-teman media? Iya. Oke, kalau sudah cukup untuk sesi pre-match conference pada sore hari ini. Terima kasih, assalamualaikum.